Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Muhammad Afifi Official. Oke, jadi teman-teman, kita hari ini berada di tempat pembuatan bingkai, teman-teman. Jadi inilah cara pembuatan bingkai. Untuk kali ini kita ke tempat bingkai ini untuk memesan pembuatan bingkai kaligrafi, ya teman-teman. Jadi di sini tempatnya berada di Desa Payah Besar. Di sini teman-teman lengkap dengan berbagai macam alat-alat yang sudah menemui ahli di bidang percetakan pembuatan bingkai, teman-teman. Jadi teman-teman yang di daerah Ogan Ilir yang mau pesan, silakan chat WA atau hubungi nomor yang ada di bawah ini, teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke proses pembuatan bingkai, ya teman-teman. Di sini pertama-tama diukur dengan sesuai apa yang kita inginkan, ya teman-teman. Jadi di sini pembuatannya sesuai apa yang kita inginkan, misalnya ukuran seperti 12R, 10R dan lain sebagainya, ya teman-teman. Nah teman-teman, ini merupakan proses penyesuaian kaca dengan bingkai, ya teman-teman. Jadi kaca itu sesuai dengan ukuran bingkai yang dipesan, ya teman-teman. Jadi kalau itu kepanjangan atau kekurangan, maka akan dipotong, ya teman-teman, dan diukur sesuai dengan yang kita pesan, ya teman-teman. Nah teman-teman, ini proses pemotongan kaca yang lebih, ya teman-teman. Jadi kaca yang lebih ini akan dipotong dengan alat pemotong kaca, ya teman-teman. Nah ini teman-teman, sebagian bingkai yang sudah jadi, ya teman-teman. Ini contohnya yang sudah disambungkan dan sudah menjadi bingkai yang utuh, ya teman-teman. Ini sudah banyak sekali bingkai-bingkai yang sudah jadi, ya teman-teman. Dan ini bingkai ini juga banyak sudah dikirim kemana-mana, ya teman-teman, seperti ke Riau, ke Jambi dan lain sebagainya, ya teman-teman. Jadi di sini percetakan ini bukan hanya untuk di daerah kita, ya teman-teman. Ini adalah salah satu reseller, ya teman-teman. Oke teman-teman, inilah berbagai macam contoh dan motif yang ada di sini, ya teman-teman. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu, ya teman-teman, vlog kita hari ini dalam pembuatan bingkai, ya teman-teman. Jadi teman-teman yang baru datang di channel kami, bantu subscribe, like, and share, ya teman-teman. Terima kasih teman-teman, syukron.